Meski warga telah beberapa kali mengajukan perbaikan jembatan penghubung dua desa yang rusak, pemerintah tak kunjung memperbaiki jembatan. Warga secara gotong royong akhirnya membuat jembatan alternatif yang terbuat dari bambu. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung dua desa Maruyung dan desa Mandala Haji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jembatan ini rusak setelah diguyur hujan deras. Kondisi ini membuat roda perekonomian dan aktivitas warga terhambat. Warga yang hendak mengantarkan hasil bumi di kawasan ini harus melewati jalan lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Begitupun kendaraan yang hendak menuju Garut juga harus memutar arah. Ya mudah-mudahan lah seperti perbaiki ini kan, soalnya ini kan jalan hidup gitu Pak, hidup jadi banyak orang yang kesini jalannya ini lebih dekat, kalau mau ke Garut sini lebih dekat jalan. Garut juga bisa ya? Penghubung mana-mana Pak? Iya, ini jalan penghubung dari mana-mana kesini, jalan hidup lah. Desa Pak ya?